Assalamualaikum teman-teman. Ya teman-teman, kali ini saya akan perkenalkan ya teman-teman, anggota baru. Alhamdulillah kemarin kucing saya si Popo melahirkan 4 ekor anak teman-teman. Kemarin hari Kamis tanggal 24 Juni. Oke, bagaimana teman-teman? Ikuti terus ya. Nah, sebelumnya ini teman-teman, waktu dia mau melahirkan teman-teman, dia seakan-akan kayak nangis-nangis, manggil-manggil, ditemani adiknya tuh, si Pipi. Dan ada satu lagi yang temani, namanya Agustian. Tuh Agustian. Nah, ini teman-teman, yang ini anak pertama ya teman-teman. Ini anak pertama nih. Ini dia lahirnya itu pada saat waktu hari Kamis itu, pada saat menjelang maghrib. Ya, dia menjelang maghrib dia lahir teman-teman. Nih, cantik sekali. Warnanya hitam putih. Nih, cantik. Nih, imut-imut sekali. Bibirnya merah. Hidungnya juga merah teman-teman. Nih, hampir sama Doraemon. Imutnya, aduh. Nih, pengen cium, pengen rasanya pengen cium. Nih waktu lahirnya teman-teman. Nah, teman-teman, nih yang kedua ini, yang nomor 2 teman-teman. Nomor 2 dia ada hitamnya campur ada abu-abu sedikit campur putih. Nih yang kedua ini teman-teman, cantik sekali. Nih ada poni-poninya, jambul-jambulnya teman-teman ya. Oh cantik. Gak tahu ini laki-laki apa betina ini. Nah, hampir sama Doraemon. Aduh cantik. Mudah-mudahan ya sehat-sehat semua ya teman-teman. Mohon doanya ya. Nah, ini waktu lahirnya ya teman-teman, waktu dia lahir nih, anak kedua nih. Induknya pintar sekali teman-teman. Tuh dimakan ari-arinya, dia putusin sendiri terus ari-arinya dimakan teman-teman. Pintar sekali ini si Popo ini. Tuh yang pertama tadi ya teman-teman. Nah ini sekarang yang ketiga ya teman-teman. Ya ini yang nomor 3 nih. Ini cantik sekali. Dia ada warna kuning-kuningnya sedikit. Dia ekornya agak panjang teman-teman, tapi ujungnya itu agak bengkok. Nih. Nggak tahu ini, kurang tahu ini jantan apa betina ya teman-teman. Soalnya masih kecil sekali, masih umur 1 hari, belum bisa ditebak ini jantan apa betina. Ini yang nomor 3, ini kepalanya aja kelihatannya cantik. Ini ada titik-titiknya teman-teman. Aduh. Ini waktu melahirkan teman-teman. Itu dia yang paling belakang itu. Itu dia. Ini yang pertama itu minum susu sambil mengangkat tangan. Nah, ini yang keempat teman-teman. Ini yang keempat ini. Dia lahirnya saya enggak tahu dia jam berapa. Pada saat saya tidur bangun pagi-pagi sudah ada dia teman-teman. Dia ya cantik sekali kan.
dia itu ada kayak ada poninya itu disisir ke belakang rambutnya. Terus di bawah di alisnya itu ada titik. Ada titik dua, teman-teman. Cantik sekali. Saya kan prediksiku sih dia betina, teman-teman. Mohon doanya ya, teman-teman, semoga sehat semua, selamat semua, karena masih kecil begini masih rentan. Oke teman-teman, siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau kasih nama, bisa komen ya, bisa komen di komentar. Soalnya saya masih bingung mau ngasih nama yang namanya siapa aja nih. Nah, jadi teman-teman, mereka ini lahirnya tepat pada malam Jumat ya teman-teman. Semoga jadi berkah ya teman-teman. Oke.